Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian yang dialihkan untuk membiayai bantuan sosial dalam kurung bansos di awal tahun 2024. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada penggunaan automatic adjustment untuk membiayai bansos. Dan mengklarifikasi bahwa persepsi tersebut tidak benar dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di MK, Jakarta Pusat, pada Jumat 5/4/2024. Sri Mulyani menjelaskan bahwa automatic adjustment telah dilakukan sejak anggaran pendapatan dan belanja negara dalam kurung APBN 2022. Dia kemudian memberikan rincian tentang aturan mengenai automatic adjustment. Sudah dilakukan automatic adjustment sejak APBN 2022, di mana dalam APBN tersebut UU nomor 6 tahun 2021 pasal 28 ayat 1 huruf E mengaturnya. Pada APBN 2023. Yaitu UU nomor 28 tahun 2022, diatur dalam pasal 32 ayat 1 huruf E, dan pada APBN 2024, yaitu UU nomor 19 tahun 2023, diatur pada pasal 28 ayat 1 huruf E, ujarnya. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih bertanya kepada empat menteri yang hadir untuk menyampaikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 tentang automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian yang diblokir untuk perlindungan sosial, khususnya dalam hal bantuan sosial bansos, pada awal tahun 2024. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih meminta klarifikasi apakah pada awal tahun bisa dilakukan automatic adjustment mengingat pasal 28 ayat 1 huruf E yang telah dijalankan. Dia juga menanyakan apakah klaim pemohon mengenai keberadaan automatic adjustment benar adanya. Hakim meminta penjelasan lebih lanjut dari Menteri atau Menko untuk memastikan apakah ada atau tidaknya automatic adjustment yang terkait dengan hal tersebut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.